Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel saya, Bang Isal Tutorial. Oke, jadi di video kali ini ya, saya akan membagikan sebuah tutorial singkat dan simpel, yaitu cara merubah suara saat kita sedang live di TikTok ya, seperti suara hewan ya, seperti suara tupai, terus suara jernih, suara lembut, atau dan yang lainnya juga banyak pilihannya ya nanti di situ. Dan sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video baru saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, langsung aja ke contoh dan tutorialnya aja ya. Kita ambil singkatnya aja sebagai contoh. Di sini akan saya coba ya, klik aja tanda plusnya terlebih dahulu untuk melakukan live-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, kita tekan tanda plus terlebih dahulu. Nah, di sini ada kamera, ada live ya. Tinggal kalian scroll aja ke sebelah kanan. Oke, di sini bekas main game ya teman-teman, ada game PC dan game seluler juga. Saya udah didukung dua game itu ya, dua apa fitur itu. Nah, di sini untuk live sederhana aja kita ya teman-teman, seru-seruan. Kita klik aja tanda mulai siaran langsungnya terlebih dahulu ya. Di sini akan saya contohkan untuk cara merubah suara saat kita sedang live di TikTok. Oke, kita klik aja mulai siaran langsungnya ya teman-teman. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Oke, tunggu ya, sabar aja teman-teman. Nah, di sini kalau udah live ya seperti ini, klik aja titik tiga pojok bawah ya, yang ada di bawah ini, titik tiga pojok kanan bawah, klik aja tandanya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke, kita coba lagi. Selanjutnya scroll aja ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada dengarkan suara Anda ya. Kalian untuk mendengarkan suara Anda tinggal pakai handset aja, pasang handset di sini biar ketahuan ya suaranya seperti apa bila kalian live di TikTok ya. Dan untuk cara mengubahnya, cukup kalian klik aja tanda yang ini ya, tanda pensil yang ini ya teman-teman, tanda efek yang ini yang saya kasih tanda. Nah, di sini ada efek suara teman-teman, ada stiker, ada efek suara ya, tinggal kalian tambahin aja stikernya, misalkan efek suaranya. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, ada suara tupai, efeknya bening atau efeknya lembut ya, seperti ini soft ya. Tinggal kalian sesuaikan dan pilih. Dan untuk mencobanya, silahkan teman-teman pakai headset biar ketahuan ya suaranya seperti apa. Dan jika teman-teman di sini tidak ada pengaturannya ya, teman-teman pergi aja ke Play Store ya, TikTok teman-teman, update terlebih dahulu ya. Bila teman-teman kesulitan tidak ada fitur tanda untuk mengubah suaranya, tinggal teman-teman update aja TikToknya ya. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama untuk memunculkan fiturnya. Dan untuk cara kedua, teman-teman masuk lagi misalkan ke TikToknya ya teman-teman. Di sini teman-teman minta bantuan TikTok permasalahannya ya, masalah di TikTok. Klik aja bagian profil TikTok teman-teman, klik aja garis tiga pojok kanan atas untuk melaporkan masalahnya. Klik pengaturan dan privasi ya teman-teman. Nah, di sini ada yang paling bawah, scroll aja ke bawah, laporkan masalah, klik aja. Tinggal teman-teman di sini pilih lagi yang mana ya, suara aja, pilih live pertama, pilih live dulu atau pilih suara ya, bisa pokoknya teman-teman di sini laporkan masalahnya, kendalanya apa, pokoknya di sini tinggal teman-teman tinggal ikutin aja ya, ikutin maksudnya panduannya atau permasalahannya ya teman-teman. Di sini tinggal kalian laporkan, bisa melalui foto ya, bisa melaporkan melalui foto juga, atau tinggal teman-teman checklist aja ya seperti ini.
Dan jika teman-teman masih kurang paham, bisa teman-teman DM aja IG saya Bang Isal 90 ya teman-teman. Nah seperti ini untuk melaporkan kendalanya, kita screenshot apa masalahnya, langsung kirim fotonya ya teman-teman, seperti ini. Nah seperti itu. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman pencinta TikTok. Sampai di sini aja dan selamat ketemu di video selanjutnya aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.